Assalamualaikum. Sebelum nonton video ini, tarik napas dulu, baca bismillah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bi kulli dharain amin. Radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil waqfi. Pasal ini pasal berangkat tentang hukum-hukum waqaf. Ini pasal berangkat tentang hukum-hukum waqaf. Wa huwa lughatan waqaf arti secara bahasa adalah al-habsu. Habsu itu artinya menahan. Jadi orang yang berwakaf pada dasarnya dia telah sedang menahan hartanya untuk jalan Allah. Wa syar'an secara istilah yaitu habsu malin muayyanin qabilin bin naqli yumkinul intifa'u bihi ma'a baqai 'aynihi wa qad at-tasarruf fihi 'ala ayyusrafa fi jihati khairin taqarruba lillahi ta'ala. Jadi waqaf itu adalah harta yang ditentukan yang dapat dipindahkan kepada orang lain yang bisa diambil manfaatnya dengan harta itu, serta hartanya itu bersifat utuh zatnya, jadi gak bisa hancur, zatnya utuh dan menjadi terputus menggunakan harta itu karena digunakan untuk jalan kebaikan dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau orang berwakaf pada dasarnya orang itu telah menjalankan hartanya untuk jalan kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memindahkan harta yang dia punya kepada orang lain untuk diambil manfaat daripada harta tersebut yang kita wakafkan, dan harta itu bersifat utuh zatnya. Kalau dia misalnya kayak kerupuk diwakafin, enggak boleh. Kenapa? Harta itu hancur ya, udah sejengkol apa alot ya. Nah, misalnya itu contoh kecil saja. Jadi orang berwakaf itu adalah orang yang memindahkan hartanya kepada orang lain untuk diambil manfaatnya, dan harta tersebut bersifat utuh, tidak bisa hancur, dan itu bisa digunakan sepanjang masa, dan orang yang berwakaf akan putus, akan terhenti menggunakan harta itu karena sudah digunakan untuk jalan kebaikan, untuk taqarruban ila Allah Ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu namanya pengertian waqaf secara syariat atau secara syarak. Wa syartul waqif, syarat orang yang berwakaf itu siapa yang boleh berwakaf, yaitu sihhatu ibaratihi wa ahliyatut tabarruk. Itu orangnya harus sehat, pernyataannya, perkataannya harus sehat, harus sah. Secara hukum Islam, dia berwakaf dan secara hukum Islam, kata-katanya dianggap sah secara hukum. Wa ahliyatut tabarruk, dan syaratnya adalah orang yang berwakaf itu adalah dari ahli ibadah. Jadi syaratnya tabarruk, ini artinya tabarruk pakai ain, artinya orang itu berakal, yang wakaf mesti berakal, orang gila gak sah dia berwakaf. Kemudian dia suruh balik, anak kecil dia berwakaf, ya nggak sah karena anak kecil akalnya belum sempurna, paham ya? Kemudian yang ketiga, tidak safi, tidak bodoh. Bah, kalau orang bodoh nggak boleh, dia nggak ngerti apa, tiba-tiba dia mengucapkan kata wakaf, nggak sah. Apalagi tidak mahjur, artinya tidak tertahan, ya tidak tertahan. Di sini maksudnya anak kecil, ya kalau seandainya masih kita kan dia di bawah, nah hartanya itu biasanya di bawah orang yang menggunakan, dianggap diamanatin. Nah, terus ketika masih kecil, harta itu masih ditanggung sama dia. Saya gak mau gunakan harta ini karena saya diamanatin sama almarhum untuk memelihara hartanya. Itu masih kecil nih, mahjur, masih tertahan, maka dia belum boleh. Kalau dia kecil itu hartanya masih ditanggung sama yang diamanatin, dia wakafin gak boleh karena dia masih mahjur, masih tertahan. Kecuali udah gede, udah balik, udah berakal, boleh dia gunakan untuk berwakaf. Wal waqfu, nah ini baru di matanya tuh. Wal waqfu jaizun bi thalathati syara'it. Waqaf itu hukumnya boleh, boleh saja orang manusia berwakaf atas hartanya boleh. Ya,
hukumnya boleh. Tapi tiga syarat. Ada tiga syarat yang orang boleh berwakaf, hukumnya dianggap sah secara hukum Islam. Silakan yang kita ada yang wakaf. Wakafnya apa? Mau tanah, mau rumah, mau kebun, mau mobil. Silakan kita berwakaf. Kenapa? Yang penting syaratnya harta yang kita wakafkan itu bersifat utuh, bukan hancur. Utuh dalam waktu yang lama, bahkan selama-lamanya. Selama dunia ini ada, maka kalau tanah kita bakal hilang, betul enggak? Tanah enggak bakal hancur. Gitu. Kecuali kalau emang misalnya tanah permukaannya rendah, tiba-tiba sekarang fluid pantai Indah Kapuk. Itu kemarin Presiden Amerika menyatakan dalam 10 tahun ke depan, Biden itu mengatakan 10 tahun ke depan Indonesia, terutama Jakarta, akan tenggelam dengan lautan. Mengapa? Saat ini saja antara air dengan jalan itu sudah sama. Ini di Jakarta, tapi bukan di sini. No, Jakarta. Di sini melautan kita tenggelam ini. Di mana laut? Kita kan paling tinggi yang melautan. Nah, kalau hartanya itu misalnya udah hancur begitu, udah nggak bisa lagi, nggak boleh memuakafkan, nggak bisa dimanfaatin. Berarti udah nggak utuh. Tapi kalau yang namanya tanah, dari tahun ke tahun, dari zaman bahala ke zaman sekarang, tetap masih ada, masih bisa. Selama tidak rusak tanahnya. Tapi boleh, tanah kayak kebun, kayak rumah, kayak itu monggo. Itu dalam rangka apa? Syaratnya satu, barangnya utuh, kuat. Sampai bertahun-tahun, puluhan tahun, beranak, bercucu, dia masih tetap ada. Kedua, untuk apa? Untuk jalan kebaikan, kalau kita berwakaf. Bukan jalan kemaksiatan, jalan kebaikan. Yang ketiga, apa lagi? Untuk taqarruban ila Allah Ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat wakaf itu ada tiga. Satu. Dan kalau dalam syaratnya itu wa fi ba'dil nusakhi, pada sebagian teks redaksi kitab matannya, wal waqfu jaizun wa lahu thalathatu syurutin. Wakaf itu boleh, dan wakaf itu bagi orang berwakaf ada tiga syarat. Apa syarat yang pertama? Ahaduha. Syarat yang pertama dari tiga syarat itu yang boleh berwakaf, satu, ayyakunal mauqufu mimma yuntafa'u bihi ma'a baqai 'ainihi. Ayyakuna, bahwa ada al-mauquf, barang yang diwakafkan itu, mimma yuntafa'u, dari barang yang bisa diambil manfaatnya. Kalau barang enggak bisa diambil manfaatnya, enggak boleh diwakafin. Sekali lagi, barang enggak bisa diwakafin, karena enggak ada manfaatnya, enggak boleh mewakafkan. Kenapa? Enggak ada manfaatnya. Dan barang itu tetap utuh. Barangnya tetap kuat, utuh, sampai berpuluh-puluh bahkan berabad-abad jentapan. Itu syaratnya ya. Jadi syarat orang yang berwakaf itu, syarat wakaf itu boleh, satu syaratnya, bahwa barang yang diwakafkan itu bisa diambil manfaatnya, dan barangnya utuh sampai kapanpun. Tanah, dari dulu tanah ini juga nih, tanah dijaga, ya kan? Ini tanahnya dari dulu begini-gini juga, cuma bedanya apa? Bentuk bangunannya aja, tapi tanahnya nggak berubah, betul? Satu. Maka falayasir waqfu ala tilahwi, maka nggak sah, kata pengarang kitab ini ya, ya, kata pengarang kitab Fathul Qorib, ya, Abu Sujad mengatakan di sini dinyatakan bahwa syarat daripada orang yang mewakafkan tanah itu adalah, maka tidak sah wakaf alat-alat mainan, seperti alat-alat mainan musik ya, alat-alat musik itu nggak boleh diwakafin. Saya mewakafkan alat musik gitar misalnya, nggak boleh diwakafkan gitar, nggak boleh. Ini alat musik, alat mainan, alat ilahi. Walau waktu darahiman lizainan, dan tidak boleh berwakaf dengan dirham, uang dirham ya. Tapi lizainan untuk perhiasan doang. Ini diwakafkan lu 1000 dirham, tapi jangan dipakai apa-apa, buat pajangan aja, IPT buat hiasan aja. Orang semua lihat, nih 100 dirham, 1000 dirham begini, panjang dijajar. Manfaatnya apa? Orang berwakaf begitu, ada manfaatnya cuma lizainan. Artinya untuk perhiasan doang, gak boleh. Gak sah wakaf kalau tidak ada manfaatnya. Buat dipecing belum gitu, gak boleh.
Wayakunul intifa mubahan maksudan, dan barang yang diwakaf itu bisa diambil manfaatnya secara hukum mubah, boleh. Yang dituju itu boleh. Yang dimaksud barang yang bisa diambil manfaatnya itu barang yang boleh secara hukum Islam, bukan mengandung unsur maksiat. Jadi tidak sama. Kan kalau musik itu, maaf ya, musik itu musik. Ulama Mutaqaddimin ini mengatakan musik itu haram. Mau bentuk musik apapun, kecuali kalau zaman Rasulullah cuma rebana doang tuh. Tola'al badru tang dum dum tak dum dum tak dum dum tak dum dum, itu rebana tuh. Itu zaman Rasul, kalau itu dilarang Rasul larang dong. Buktinya Rasul tidak pernah larang dengan rebana itu. Tapi sekarang kan perkembangannya udah balak keyboard, balak siul, balak apa segala macam. Ya gitu, maka itu ulang Mutaqaddimin menyatakan haram, termasuk pengarang kitab ini mengatakan kalau wakaf alat-alat musik itu haram hukumnya, nggak boleh. Meskipun maaf, meskipun ada ulama-ulama yang membolehkan musik. Bagaimana? Musik yang mengiringi dengan digunakan untuk hal-hal baik dakwah, misalnya musik yang mengiringi musik sholawat, sholawat Rasul, pujian kepada Rasul pakai musik, itu ada ulama mengatakan boleh. Contoh misalnya sholawat Mustafa, 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 itu kan memuji Rasulullah pakai musik, itu ada ulama mengatakan hukumnya boleh. Kenapa? Selama musik membawa nuansa nilai dakwah, mengajak orang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dalam ini kitab ini udah enggak ada ampun, pokoknya mau alat musik apapun haram. Maka enggak boleh berwakaf dengan alat-alat mainan, alat-alat musik permainan. Wala yusyaratun naqu fil halik, dan tidak disyaratkan pemanfaatan itu seketika. Jadi misalnya seketika doang manfaat, selebihnya udah gak bermanfaat, gak boleh. Barangnya kan tadi harus tutup sampai tahun ke tahun harus bermanfaat. Kalau cuma sebentar doang gak bisa diwakafkan. Ini saya wakaf kelembungan, kelembungan, kelembungan tau, balon, saya wakaf balon, gak boleh. Balon itu gak kuat, satu hari dia ada gasnya, dia bisa mengubur ke atas, entar dapat 9 jam hijau. Pada hancur, ada yang meledak, hancur selesai, gak boleh. Wakaf dengan barang yang tidak wakaf ainnya, tidak kuat zat barangnya. Wayasihu waktu abid, maka sah wakaf abid, abid budak. Kalau kita berwakaf budak itu boleh, karena budak zaman dulu itu dijual belikan. Dulu zaman Nabi, sebelum zaman Nabi, budak itu diperjual belikan. Kita misalnya beli budak dari masih kecil, ini masih kecil kita beli, di wakaf ini gua kasih budak nih, masih kecil budaknya, sah nggak? Sah, boleh. Kenapa? Karena itu tidak seketika itu, nanti diharapkan kalau udah gede ini budak manfaat, itu maksudnya gitu. Jadi tidak seketika itu, walaupun seketika itu nggak manfaat, tapi diharapkan ini budak kalau dibeli bakalannya kalau udah besar, udah tua, kalau udah dewasa dia manfaat, apa boleh? Berwakaf dengan ini gua wakafin budak gua sama ini untuk kepentingan membantu agama Allah misalnya. Jangan dulu, kalau sekarang kan budak udah dihapus, enggak ada lagi perbudakan. Yang kedua misalnya wakaf apa? Wakaf wajah syin. Wajah syin itu artinya wakaf rusak. Rusak itu apa namanya? Kayak sejenis rusak apa? Kijang. Saya wakafkan anak kijang, anak kambing nih, Allah, saya wakafkan anak kambing. Maka ketika wakafkan anak kambing ini, misalnya anak ijab boleh hukumnya. Kenapa? Karena dia tidak seketika itu, nanti kan kalau udah gede bermanfaat. Kalau udah gede bisa dipotong, ya digunakan untuk dakwah Islam, misalnya untuk kurban dan sebagainya. Kemudian apa lagi di sini? Sogiro ini masih kecil, dua-duanya ijab rusak masih kecil, budak masih kecil. Tapi kan diharapkan kalau udah gede kijang itu apa? Keledai itu kan bisa, keledai sendiri itu bisa mengangkut barang-barang. Zaman dulu kan zaman Nabi bisa mengangkut barang dari keledai. Ya kan? Mau barang banyak tuh keledai dulu, selain ontak, keledai. Apalagi budak dari kecil dia udah gede, dirawat, udah gede ternyata bisa membantu urusan-urusan
budak majikannya. Wa amal ladzi la tabaqa ainuhu, dan adapun barang yang tidak tetap ainuhu ainnya zatnya, kamal umin wa raihanin, seperti makanan. Makanan itu dia enggak bakalan kuat. Coba saya sedekah tempe 5 truk. Saya wakafin di tempe 5 truk. Nah, orang 5 truk paling maaf, ini enggak kekal. Tempe 2 hari, 3 hari, seminggu busuk. Enggak boleh, kasah hukumnya. Karena la tabaqa ainu, barangnya enggak kuat bakalan. Enggak tetap, enggak utuh. Wa raihanin, dan barangnya bau harum. Tumbuhan yang harum misalnya, ini saya lakukan di tanah tumbuhan apa bunga ini segini, tapi bunga itu akan layu, harumnya akan habis. Enggak boleh. Pokoknya kalau wakaf mobil ambulan boleh. Kalau zaman sekarang kan berarti wakafnya udah dikembangkan nih, ya kan? Boleh. Kalau wakaf yang zaman dulu maksudnya adalah wakaf yang bertahan ratusan tahun bahkan berabad-abad, tanah, kebun, itu boleh diwakafkan. Makanya itu masih berlanjut sampai anak cucu turunan masih boleh. Wakafnya sampai syarat pertama tadi, orang wakaf itu hukumnya boleh tiga syarat. Syarat pertama, barang yang diwakafkan itu bisa diambil manfaat dan barang tersebut sifatnya kekal. Zatnya bukan barang yang cepat terus rusak. Yang kedua, syarat wakaf yang umumnya boleh, syaratnya yang kedua adalah ayyakunal waqfu ala aslin maujudin wa farhin layan qati'. Ayyakunal waqfu, bahwa wakaf tersebut ala aslin, yaitu diberikan untuk asalnya, asal maujudin, asal orang yang sudah ada. Jadi gini, yang berwakaf itu orang yang memang wakafnya itu untuk orang yang masih hidup. Paham? Kan kalau nazir itu siapa? Orang yang menerima wakaf. Jadi serahin. Atau orang yang masih hidup. Gak boleh berwakaf orang yang udah mati diwakafi. Dengan nyerahinnya siapa? Nazirnya udah mati. Usrek nama almarhum. Gak bisa. Asalnya ada. Jadi kalau kita berwakaf kepada asalnya yang masih hidup nih, asal pertamanya, ini namanya apa? Namanya asal nih. Saya contoh, saya orang wakafin tanah sama saya, ini asal saya. Kemudian wakafin layan koti, dan kepada cabang-cabangnya di bawah, misalnya dari saya, dilanjutin kepada, misalnya ke anak saya, ke misalnya ke mutawali, terus nanti ke anak ke mutawali, terus itu boleh. Maka fakhorojal waqfu ala man sayuradulil waqibi thumma alal fuqara. Maka mengecualikan orang berwakaf kepada orang yang akan dilahirkan. Bagi yang berwakaf kemudian dilanjutkan atas fuqara, thumma alal fuqara, kemudian dilanjutkan atas fuqara. Begini maksudnya. Kalau orang begini, misalnya contoh, gua wakafin ini sama anak gua, ini pesantren, bisa saya memilih pesantren Al-Qurania ini saya wakafkan kepada anak saya yang mau dilahirkan 2 bulan lagi. Itu gak boleh. Karena anak yang mau dilahirkan itu belum jelas. Paham? Belum tentu dia hidup atau dia sayulah. Anak yang baru mau dilahirkan gak boleh. Harusnya gimana? Aslin mau judin, harusnya kepada asal yang udah ada. Penerimanya jelas, asalnya yang kita mau bicarakan kepada siapa. Walaupun kepada anak, wakaf boleh, berwakaf kepada anak sama orang lain boleh, tapi orang itu harus ada. Ada pun kebawahnya itu terserah, itu masih ada juga. Ini atasnya ada, asalnya sampai akhirnya ada. Cabang-cabangnya masih ada. Maksudnya cabang-cabangnya layan koti, wafarin layan koti, cabangnya gak putus. Jadi begini nih, ini yang gak boleh nih. Saya akan berwakaf kepada anak saya yang baru dilahirkan, yang akan dilahirkan, itu gak boleh. Cuma ada fuqara, kemudian dia nyebut atas fuqara. Saya akan wakaf kepada anak saya yang akan dilahirkan 7 bulan lagi dan kepada orang fakir semuanya. Nah ini disebut dengan terputus awalnya. Awalnya mana? Awalnya ada
dilahirkan. Anak yang baru dilahirkan kira-kira udah datang belum? Udah ada belum? Jadi terputus dong, nggak boleh. Sedangkan fa'ilam yakul summa arul fukoro, kalau dia tidak berkata, tidak nambahin summa arul fukoro, kemudian bukan orang fakir, maka kana unfati al awal wal akhir. Jadi kalau dia bisa gini, saya berwakaf kepada anak saya, di pesantren saya wakafin kepada anak saya, si Anu, anaknya udah ada orangnya, ya, yang terima, udah balik, udah berakal, terus kita tambahin, dan kepada orang fakir miskin semuanya, sah. Kenapa sah? Karena yang pertama terima orangnya ada. Terus, andai kata nih orang ada nih, misalnya ada, dia minta wakafan sini kepada yang pertama ada, terus kepada anak-anak dia, cucu-cucu dia, sampai kalau suatu saat dia cucunya semua udah pada habis mandul atau habis mati semua, tapi kan masih ada perkataan berikutnya, dan kepada orang fakir miskin, maka ini wakaf masih berlanjut. Kalau kepada yang terima pertamanya udah pada mati semua, tapi masih ada siapa? Fakir miskin sampai kapan pun tetap ada, sampai hari kiamat berakhir nggak, fakir miskin masih ada, jadi boleh hukumnya. Tapi kalau yang pertama tadi, saya wakafin pesantren ini untuk anak saya yang baru mau dilahirkan, itu gak boleh, karena pertama udah putus. Paham? Tapi kalau sama anak saya, misalnya sama mutawali ini masih hidup, boleh gak? Boleh. Dan kepada seluruh anak mutawali, misalnya, boleh. Dan kepada orang fakir, miskin, fuqara, boleh. Berarti awalnya ada, akhirnya ada. Sekarang kalau enggak mau begini, saya mewakafkan kepada anak saya di pesantren mutawali, gitu doang, karena Allah Ta'ala. Berarti ini cuma pertamanya doang, ya kan? Pertamanya ada, kesononya putus, karena apa? Cuma dia doang, enggak disebutin ke anak, ke cucu, ya kan? Dan kepada pakai rezeki yang kayak begitu namanya, kalau ngomong saya akan mewakafkan tanah saya kepada anak saya yang akan dilahirkan nanti, kalau saya lahir nanti pada anak saya yang baru dilahir, yang akan dilahirkan, udah begitu doang, udah sah. Kenapa? Anak belum lahir. Yang kedua, dia tidak menyertakan kalimat dan untuk kebutuhan dan untuk sewa kamar kepada orang fakir miskin, ini nggak ada kata-kata gitu, nggak boleh. Kenapa? Putus. Yang menerima siapa? Bayinya lahir belum, nggak diselipkan juga kata-kata fakir miskin, nggak ada. Sah dua-duanya.